adalah Mitsubishi X-Force, SUV compact barunya Mitsubishi. Nah, kalau kalian masih ingat XFC konsep, si X-Force ini adalah versi produksinya. Bentuknya mirip banget ya. Jadi selain punya bentuk yang unik banget, si X-Force ini juga punya banyak fitur canggih. Nah, buat detailnya, simak di 10 hal yang terkenal dari Mitsubishi X-Force. Satu, varian. Mitsubishi X-Force tersedia dalam dua pilihan varian, Exit dan Ultimate. Keduanya sama-sama pakai transmisi otomatis CVT ya. Dan buat harganya bakal kita cantumin di kolom deskripsi nanti ya. Dua, mesin 1500cc. Mitsubishi X-Force pakai mesin berkapasitas 1500cc dengan MyVac berkode 4A91. Yes, ini mesin yang sama kayak yang dipakai di Expander, yang artinya udah cukup teruji ya di sini. Tenaganya 103 HP atau 105 PS dan torsinya 141 Nm. Dan kalau di Expander aja mesin ini kerasa cukup banget, di X-Force yang punya dimensi lebih compact harusnya pun gak bakal masalah ngangkatnya ya. Oke lah. X-Force cuma hadir dengan pilihan transmisi otomatis saja ya, jenisnya CVT. Dan kayak Expander juga, tinggal klik tombol ini buat masuk ke mode sport buat ngasih respon yang lebih agresif, atau masukin ke L ini kalau mau melewatin tanjakan dan turunan yang sangat curam. Semua varian X-Force berpenggerak roda depannya. 3. Mode berkendara. Nah, salah satu yang ngebuat X-Force ini spesial adalah mode berkendaranya. Nggak tenang. Mode berkendara di X-Force isinya nggak membosankan. Cuma normal Eco Sport kayak di kebanyakan mobil. Dan juga nggak cuma ngubah respon throttle dan transmisi kayak di kebanyakan mobil lainnya. Drive mode di X-Force ini jauh lebih canggih nih. So, mode berkendara di X-Force ini dirancang buat ngebantu pengemudinya buat ngelewatin berbagai macam medan yang lebih menantang ya. Dan modenya ada 4 nih ya. Normal, wet, gravel, dan mud. Parameter yang diubah tiap kali kita ganti drive mode-nya ada banyak, dari respon mesinnya, karakter CVT-nya, karakter rem ABS-nya, settings active stability control dan traction control-nya, hingga electric power steering-nya. Ini semua bakal menyesuaikan agar mempermudah kita buat ngelewatin jenis medan yang bakal kita pilih ya. Mode normal itu dirancang buat lewatin jalan beraspal standar dengan reliable buat daily driving gitu ya. Wet, ini mode yang diciptain khusus buat daerah ASEAN. Jadi, ini dirancang agar kita bisa ngelewatin jalanan basah atau bahkan banjir di jalan beraspal ya, dengan lebih aman. Nice ya. Gravel, ini mode yang dirancang agar kita bisa lewatin jalan yang belum diaspal dengan mulus dan stabil. Ini jalan biasanya berpermukaan batu kerikil gitu ya. Dan terakhir, mud. Ini mode yang dirancang agar kita bisa ngelewatin jalanan gak beraspal yang basah. Jalanan kayak gini kan biasanya berlumpur tuh jadinya ya. Nah, meskipun medan berlumpur itu biasanya menantang banget buat dilewatin, tapi mode mud di X-Force ini harusnya bisa ngebantu buat ngelewatin dengan pede ya. Gimana? Canggih ya? Dan kerennya, Mitsubishi nggak cuma percayaan modul-modul elektronik doang biar ngebuat X-Force ini lebih capable pas ngelewatin medan yang lebih berat tadi ya. Tapi bahkan, dasar rancangan mobilnya pun emang udah disiapkan buat ngelewatin hal-hal kayak gini. Suspensinya misalnya, ini udah di fine-tune buat Indonesia ya, dengan ukuran suspensi yang besar sama dengan ukuran yang dipakai di Pajero Sport. Begitu juga adanya high-performance valve yang biasanya cuma ada di mobil mewahnya Eropa tuh. Dan Mitsubishi bilang, ini bakal ngebuat overall kenyamanan X-Force jadi oke banget dan lebih pede buat ngelewatin berbagai jenis kondisi ya. Rancang bodinya, X-Force punya ground clearance 222 mm. Ini paling tinggi ya di kelasnya. Bikin jadi nggak takut gasur tuh kalau lewatin jalanan-jalanan jelek. Dan bahkan dengan ini pun, X-Force tetap masih punya radius putar yang termasuk sangat kecil di kelasnya nih. Cuma 5,2 meter aja. Jadinya pemakaian dalam kota pun harusnya nggak bakal menyulitkan ya. Asik ya? 4. Desain mirip konsep. Kalau kalian masih ingat Mitsubishi XFC konsep, nah X-Force ini kan adalah versi produksinya ya. Dan gila ya, emang kelihatan mirip banget loh. Tentunya dengan beberapa penyesuaian wajar ke versi produksi masalah. Tapi tetap sih, desain yang futuristik ya banget ini emang jadi salah satu hal yang bikin si X-Force jadi menarik banget di kelasnya ya. Secara dimensi, X-Force jadi yang paling gede nih di kelasnya dengan panjang 4,39 meter dan wheelbase-nya 2,65 meter. Dan ini emang berasa banget di kelegaan kabinnya yang nanti kita kasih di nomor 7 ya. Oke, detail desainnya. Bagi
bagian depannya pakai desain Dynamic Shield yang generasi terbaru nih ya, yang dilihatin dari komponen pengapit grillnya yang makin tajam dan grill trapezoidalnya sendiri yang rendah ya. Bentuk grillnya ketiga dimensi nih, unik dalamnya, dan paling unik sih lampu depannya ya, tetap pakai model T-shape kayak di Expander baru, tapi ini seakan dibuat bertingkat dengan bagian yang terpisah-pisah dan ngikutin bentuk bodinya. Keren sih ya, itu juga ada dua proyektor yang ngumpet di dalamnya tuh, nice. Sedangkan bumper hitam di bawahnya digabungin sama panel body color besar yang mencuat dari bawah tuh dan jadi housing fog lampnya. Nah, detail lampu depannya full LED nih, lampu besar LED, lampu besar dual proyektor LED-nya, lampu jauhnya proyektor LED yang sama, fog lampnya LED, dan lampu seinnya LED yang gantiin di RL-nya. Oke, sampingnya, ini bagian yang Mitsubishi bilang bisa kelihatan sisi silky and solid yang jadi konsep utama X-Force ini. Silky dari overall siluet yang natural, dan katanya ini kelihatan dari pilar C yang uniknya itu yang ngasih efek floating roof ya. Dan solid itu dari rasa reliability dan aman yang dikasihnya. Misalnya dari ground clearance yang tinggi banget ya tadi itu ya, terus fendernya yang berotot banget, dan velg gedenya. Ngomongin velgnya, 18 inci nih ya ukurannya, dan modelnya dual tone kayak gini. Ini dilapisin ban 225/50R18. Cladding plastiknya juga unik tuh ya, yang di bagian pintu dikasih motif-motif unik gitu, yang nanti bakal kita temuin juga motif serupa di dalam. Handle pintunya sewarna bodi dan spionnya bertengger di pilar A dengan lampu sein terintegrasi. Belakangnya, lekukan-lekukannya juga masih kuat banget tuh ya, dari pintu bagasinya sampai ke bumper bawahnya. Emang desain futuristik si X-Force ini kentara banget sih ya. Lampunya pun pakai model T-shape yang serupa kayak di depan dengan bagian bawah yang terpatah-patah gitu. Ini ngasih ciri khas yang gampang dikenalin banget di malam hari. Model spoilernya juga unik tuh ya, ada panel hitam dari pilar C-nya yang kayak ditarik terus ke situ. Dan tentunya antenanya pakai model sirip hiu kayak gini ya. Bumper paling bawahnya pun sama kayak depannya. Di plastik hitamnya ada bagian body color yang gede banget yang jadi hal sing reflektor horizontalnya, sedangkan knalpotnya ada di bawah kanannya. Detail lampu belakangnya juga full LED ya, lampu malamnya LED T-shape yang mirip di RL di depan, lampu remnya LED kotak yang kecil dan high mount stop lamp LED, lampu mundur LED, dan lampu seinnya juga LED. 5. Interior terlihat mewah. Nah, kalau luarnya kelihatan futuristik, interiornya X-Force kelihatan cukup canggih dan mewah nih ya. Paling kerasa karena desain dashboard monolitik yang bertema horizontal axis kayak desain dashboard model-model Mitsubishi baru lainnya. Ini paling kelihatan dari panel horizontal yang super panjangnya itu di dashboard yang langsung dibuat kayak menyatu sama bagian ini door trimnya ya. Nah, di varian Ultimate pakai tema melange and mocha nih. Jadi, yang panel panjang itu tadi pakai bahan kain melange yang kata Mitsubishi tahan debu ya. Sedangkan beberapa panel di bawahnya dan yang tersebar di beberapa bagian kabin itu pakai warna mocha kayak coklat tua gitu ya. Sambungan panel head unit dan instrumen clusternya juga ngasih rasa modern sih ini. Apalagi head unitnya gede banget ya, 12,3 inci. Begitu juga panel konsol tengah yang dibuat tinggi banget dan kayak mengembang ini. Dan setirnya, model 3-spokes sekilas kayak dipakai di Expander tapi beda ya. Kontrol tombol-tombolnya lebih pipih dan dipakein panel piano black. Dan tentunya setirnya dilapis kulit ya. Ada beberapa titik ambient light di dashboard, di bawah kontrol AC, dan di pintu. Dan ini bisa kita set ya tingkat keterangannya dari head unit. Jok depannya ini bentuknya keren sih ya, terutama di bagian support pundaknya yang lekukannya ke sportian tinggi gitu ya. Dan headrestnya juga gede banget itu. Warnanya yang di varian Ultimate ini hitam dengan garis dan jahitan mocha ya. Dan bahannya kulit sintetis nih, yang Mitsubishi bilang ada fungsi anti-temperature rise-nya. Jadi bahan ini bakal mantulin infrared dari matahari dan berujung ke ngurangin efek panas yang biasanya sangat kerasa ya di bahan kulit sintetis kalau dijemur di luar terlalu lama. Dan jok belakangnya bentuknya juga keren ya, lekukannya banyak banget buat jok belakang. Dan kayak Expander juga, bagian tengahnya bisa full diturunin jadi armrest raksasa yang kayak memisahkan kedua jok kiri kanannya gitu. Keren nih ya. Oke, desain pintunya juga oke nih. Bahan paling atasnya itu plastik tapi dikasih motif-motif yang kayak diamond nih, jadi nggak kelihatan polos. Dan garis bahan melange dari dashboardnya pun dibuat nyambung ke pintu depan sini nih. Buat sandaran tangannya dilapis kulit warna mocha juga. Dan yang desain di panel kontrol jendelanya dibuat kayak agak mengambang dan dikasih bahan piano black ya. Bahkan grill speaker Yamaha-nya ini aja enak ya buat dilihat. Pintu belakangnya serupa lah, bedanya di sekitar handle pintunya aja yang bahannya jadi panel abu-abu gini ya. Oke, detail lain di dalam, sun visor-nya di kiri dan kanan sama-sama ada card holder-nya. Dan ada kaca yang bisa ditutup buka plus lampunya LED ya. Nice! Lampu kabin di depan ada dua kayak gini yang kekuningan dan di belakang ada satu lagi. Pegangan tangga plafonnya yang di depan ada di sisi penumpang depan yang sisi drivernya polos. Sedangkan yang di belakang modelnya tetap lipat dan ada gantungan bajunya di kiri dan kanan. Tapi gimana sih rasanya duduk di X-Force ini?
6. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan pintunya termasuk cukup berat nih. Oke lah ya, solid feel-nya. Napa ke dalamnya meskipun ground clearance-nya paling tinggi, tapi masih cukup mirip sekelasnya lah ya. Agak tinggi tapi masih gampang. Nah, posisi duduknya, ini joknya udah kita set ke posisi yang paling rendah ya. Tapi emang posisinya tinggi banget nih. Kita dapat feel elevated-nya SUV dengan ketinggian eye point kita 1,3 meteran dari tanah ya. Makanya visibilitas ngelihat keluarnya itu ke depannya aman banget. Dan ke samping juga kebantu banget sama jendela gedenya plus pion yang posisinya di pintu itu. Pengaturan joknya yang driver manual, slide recline dan bisa dinaik turunin ketinggiannya, yang penumpang depan slide dan recline aja ya. Oh, dan kita suka bentuk joknya nih ya, kerasa empuk dan emang supportnya sampai tinggi banget sini nih, nice. Headrestnya bisa diatur naik turun dan posisinya udah maju ya, jadi kepala kita bisa sandaran sambil ngetir dan gak bakal ngedangah. Headroomnya masih cukup aman ya, sandaran tangan di tengah sini tinggi nih dan dilapis kulit ya jadi empuk. Dan ini cukup panjang juga, jadi kita masih bisa sandarin tangan sambil pegang setir. Yang di pintu juga dilapis kulit nih ya, jadi empuk juga buat tangan kita sandaran. Seat beltnya posisinya fix, setirnya selain tilt bisa teleskopik juga nih dan cukup jauh ya posisinya. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukannya gini tanpa pad plastik. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga masih cukup berat nih, oke lah. Dan sudut bukanya cukup lebar juga ya. Nah, meskipun atapnya rata, tapi bentuknya kan agak rendah ya. Jadi buat masuknya kita perlu nunduk dulu sedikit, tapi nggak sampai bikin sulit sih. Oke, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi nih dibanding di depannya. Dan dudukan joknya nopang paha kita dengan sempurna. Jadi paha kita nggak ngangkat-ngangkat ya. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi coba lihat ruang kakinya. Luasnya minta ampun. Mantap ya. Mitsubishi bilang ini yang paling luas di kelasnya. Nice sih ini. Begitu juga ruang gerak sepatunya ya, masih sangat luas ini. Mantap. Nah, ketiga sisi joknya ada headrest adjustable-nya semua ya. Jadi lebih nyaman gini kalau sandaran. Ini ruang kepalanya kalau kita duduk, joknya dibuat tegak, masih aman lah ya. Nah, yang keren, jok belakang ini bisa direbahin fleksibel banget sampai ke 8 posisi yang beda. Tepatnya dari 17 derajat sampai 33 derajat. Tuh lihat, rebah banget ya. Masih super jarang ya jok belakang fleksibel gini di kelas compact SUV. Nih, kalau kita rebahin di yang sisi kita, jadi super rileks gini nih. Dan ruang kepalanya juga jadi lebih lega lagi kalau direbahin gini. Nice ya. Oke, buat sandarin tangan di pintu dilapis kulit ya kayak di depan jadi empuk, dan di tengahnya kayak expander nih dia, bisa dijadiin armrest full kayak gini. Nah, ini selain empuk dan ngasih posisi relax, kayak gini juga enaknya jadi kayak ngepisahin kiri kanannya gitu ya. Jadi kayak pakai semi captain seat gitu enaknya. Mantap lah. Oh, dan Mitsubishi bilang juga shoulder room alias ruang bahunya X-Force ini paling gede di kelasnya ya. Kalau mau duduk bertiga napa ke tengahnya gampang sih karena ini ruangnya masih gede. Nah, kalau anak kecil pasti kakinya enggak masalah ya full di tengah sini. Gundukannya soalnya kecil nih. Atau kalau ke kiri kanannya juga lebih enak nih. Dudukan joknya juga masih cukup empuk nih tengahnya meskipun sedikit lebih tinggi. Nah, buat sandarannya ini kalau mobil yang biasa jok tengahnya ada armrest kan jadi keras banget tuh. Nah, karena di X-Force ini bukan armrest tapi emang jadi satu kesatuan bisa diturunin, makanya dia masih empuk nih buat kita sandarin. Oke lah ya. Dan karena ada headrest adjustable juga, jadi kepala orang dewasa nggak bakal ngedanga di tengah sini. Dan ruang kepalanya pun juga masih aman. Plus seat belt di tengah sini 3 titik ya dari belakang kanan posisinya. 7. Fitur berlimpah. Fiturnya X-Force termasuk banyak nih. Dari yang paling keren dulu, sound systemnya. Dia pakai sound system premium nih dari Yamaha. Sistemnya disebut Dynamic Sound Yamaha Premium ya. So, ada 8 speaker nih di sini. 4 speaker depan yang ada 2 mid bass dan 2 tweeter yang sama-sama pakai grill bertuliskan Yamaha ini. Dan di belakang ada 2 speaker coaxial two-way ya, yang masing-masingnya itu dalamnya ada gabungan woofer dan tweeter dalam satu casing. Nah, ada beberapa settings di head unitnya nih dari Yamaha buat mengimprove experience mendengarnya. Pertama ada preset by Yamaha Sound Masters ya, ada Signature, Lively, Powerful, dan Relaxing. Terus ada opsi surround nih buat mensimulasikan jenis surround sound di dalam kabin. Ada listening position buat mengoptimalkan suara berdasarkan posisi pendengar. Dan speed compensate volume yang bisa otomatis naikin volume dan kualitas audionya kalau kita jalannya makin kenceng dan sebaliknya. Asik ya? Lanjut, AC-nya dual zone auto climate control nih, alias suhu AC depan kiri dan kanan bisa dibeda-bedain ya. Suhu paling dingin 18 derajat Celsius dan paling panasnya 32 derajat. Jadi dia ada heaternya ya. Ada buat tarin angin ke kaki tentunya. Defroster kaca depan dan defogger kaca belakang juga lengkap ya. Ada Max Cool, ini buat langsung ngeset semua ke paling dingin. Dan ada memory nih, jadi kita bisa ngeset konfigurasi AC favorit kita dari semburannya, fan level, sampai temperatur masing-masingnya. Dan kita tinggal klik memory ini aja buat recall opsi itu. Nah, yang canggih ada fitur Nano EX ya. Ini adalah air purifier dan ionizer yang bisa menghilangkan bau di mobil sekaligus membunuh virus dan bakteri. Asik nih ya. Dan ada mode dry juga buat ngurangin udara lembab di dalam mobil.
Kabin belakang juga dapat ventilasi AC nih, nice ya. Jadi lebih cepat dinginnya di belakang. Dan kerennya, AC ini bisa di-bypass ke laci konsol tengah nih. Jadi kita bisa puter kayak gini nih, dan nanti AC-nya bakal masuk ke sini ya udaranya. Fungsinya bisa kita pakai buat dinginin minuman atau apalah yang kita taruh di dalam sini. Mantap! Lanjut, instrumen klasternya. Yang varian Ultimate Full TFT LCD 8 inci nih, yang animasinya cakep banget ya pastinya. Lain, ada dua tema yang bisa dipilih nih di setting tipe tampilan ini. Satu yang takometernya lebih kecil di bawah, dan info tengahnya lebih gede. Satu lagi yang ada tampilan full speedometer dan takometer di atasnya ya, dengan info tengahnya yang lebih kecil. Oke, info di tengahnya lengkap banget sih ini. Pertama ada layar info nih, dari Tripmeter 1 yang ada konsumsi BBM rata-ratanya, konsumsi real time dan kecepatan rata-ratanya. Terus ada info dari Tripmeter 2 dengan info yang serupa. Ada layar indikator Eco, dan ada layar skor Eco Driving. Nah kalau geser ke kanan, ada layar beberapa info mobil nih, kayak sisa jalur berkendara, Tripmeter A, Tripmeter B, indikator aktif view control dan wheel control, dan tire pressure monitoring system. Geser kanan lagi ada kompas, geser lagi ada layar media, geser lagi ada layar safety assist, geser lagi ada layar warning, dan geser lagi ada layar settings ya. Di sini ada settings ganti tema tadi, ada buat mati nyalain speedometer dalam satuan lain, ada buat setting system safety kayak blind spot warning, recross traffic alert, sensor parkir dan stability controlnya, ada buat reset TPMS, ada buat kecil gedein ambient lighting ya, ada buat mati nyalain bagasi elektrik, set alarm pengingat udah berkendara setelah sekian jam, ada buat atur bunyi lampu sein yang pertama kayak gini, dan yang kedua kayak gini. Ada buat ganti bahasa dan buat ganti satuan unit. Bisa atur brightness juga ya pakai tombol yang di sebelah kanan sini. Lanjut, di depan ada wireless charger nih. Jadi, HP-nya yang support Qi charging tinggal ditaruh aja dan bakal ke-charge ya. Nah, kalau mau naruh barang lain di situ, fitur wireless charging-nya bisa dimatiin dari head unit ya. Input lainnya ada satu power outlet 12 volt nih di depan dan dua USB port ya. Satu Type-C dan satu Type-A. Dan di kabin belakang juga ada dua USB port lagi. Satu Type-C dan satu lagi Type-A. Nice! Spion tengahnya auto dimming ya. Jadi, kalau kena silau, dia bakal otomatis meredup sendiri. Mantap! Lanjut, ini kuncinya X4. Ada passive keyless entry atau Mitsubishi nyebutnya KOS alias keyless operation system. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan klik tombol hitam ini di pintunya dan kuncinya kebuka. Spionnya juga langsung kebuka tuh ya. Dan buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja tombol hitamnya. Pintunya kekunci lagi dan spionnya juga ketutup lagi. Dan spion kelipat otomatis ini bisa kita mati nyalain dari setting set unit ya. Kalau mau tutup manual, pakai tombol yang ada di sini. Tentunya ada tombol start stop mesinnya juga. Rem parkirnya elektrik nih, buat aktifin tinggal tarik aja, dan non-aktifin ya tinggal tekan sambil injak pedal remnya. Dan ada auto hold juga buat nahan rem pas kita lagi berhenti, biar kita nggak perlu nahan pedal remnya terus-terusan ya. Lanjut, lampunya otomatis nih, nice. Dan ada pengaturan ketinggian sorotan lampu juga ya. Wipernya juga otomatis, nice nih ya, masih cukup jarang fiturnya. Tombol di setirnya yang sebelah kiri ada pengaturan audio dan MID ya, sedangkan yang sebelah kanan ada cruise control, teleponi, dan voice command. Jendelanya yang sisi driver auto up and down. Dan terakhir, head unitnya. Gede nih ya, layar sentuhnya 12,3 inci. Ini ada tombol kapasitif di bawahnya ya. Nah, yang jadi tampilan utama ada berbagai macam widget nih. Kalian bisa ganti-ganti apa aja yang mau ditampilin di sini. Jadi sambil jalan, kita bisa ngeliat berbagai macam info yang kita mau ya di sini. Fitur head unitnya banyak banget. Yang keren kalau kita klik menu yang ini nih. Nah, kita bisa lihat banyak banget info-info berkendara mobilnya. Dari avionics, ini benar-benar komplit banget ya. Semua status mobilnya ada semua di sini. Altitude, ini bisa lihat ketinggian tempat kita sekarang. Dan temperatur luar, driving score, itu skor berkendara kita ya. Fuel economy, ini sejarah konsumsi bahan bakar yang lengkap nih. Eco score ini skor berkendara eco kita, dan kita bisa lihat detail tekanan ban ya. Nah, kalau kita klik menu yang di bawahnya ini, dia bakal nunjukin status-statusnya dalam model widget lingkaran-lingkaran gini ya. Ini juga banyak banget infonya kalau kalian geser-geser, super nice. Nah, yang bawahnya ini ada buat wireless Apple CarPlay, wireless Android Auto, dan ada koneksi web link juga buat smartphone mirroring ya. Dan yang bawah kanan ini buat lihat semua aplikasi lengkap head unitnya. Nah, terus di kiri sini kalau kita pencet shortcut yang ini, dia bakal masuk ke setting detail audionya ya. Terus kalau klik yang bawahnya, bakal masuk ke settings full nih, dari settings koneksi Bluetooth dan Wi-Fi, settings layar, settings audio, dan settings kendaraan. Yes, beberapa vehicle settingsnya bisa diatur dari sini ya. Dari atur fitur KOS-nya, kayak di set kalau ngunci mobil dan buka kunci mobil, itu respon lampu seinnya kayak gimana. Dan respon bunyi bip-bip pas buka kunci itu munculnya kalau gimana aja. Settings wipernya bisa otomatis aktif pas kita masuk gigi mundur, kalau wiper depannya lagi aktif ya. Settings lampu bisa set buat fitur volume home dan welcome light. Settings lampu sein bisa atur one touch triple turn signalnya. Terus settings relock kalau nggak jadi masuk. Settings spion lipat otomatis dan auto off kalau terlalu lama di mode ACC ya. Ada settings buat skor berkendara yang bakal muncul kayak gini nih kalau kita matiin mobilnya. Terus ada settings wireless chargernya dan setting sambungan HP. Gimana? Lengkap banget ya fiturnya si X-Force ini.
8, safety cukup lengkap. Kayak expander keras juga, X4 sudah dilengkapi fitur Active Yaw Control atau AYC yang awalnya dulu dikembangin buat Lancer Evo ya. Jadi AYC ini bakal ngebuat mobil lebih stabil pas nikung ekstrim dengan cara ngerem ban depan sisi dalam sesuai jumlah yang dibutuhin biar roll bodinya pas ngelakuin tikungan ekstrim itu berkurang drastis ya. Alias mobilnya nggak bakal keguling dan sekaligus secara real-time efeknya bakal ngurangin understeer. Not bad ya, makin ngasih rasa aman kalau terpaksa harus bermanuver tajam apalagi kalau di jalan licin ya kan. Lanjut, X-Force varian Ultimate juga ada TPMS nih atau Tire Pressure Monitoring System. Ini bisa ngasih tahu tekanan ban masing-masing ban ya. Jadi kita bisa pantau kalau ada yang tekanannya kurang atau kelebihan. Ini bisa kita cek di MID atau di head unit juga ada ya di bagian avionics ini atau di bagian tire pressure ini. Dan kedua varian X-Force juga sama-sama dapat blind spot warning ya. Fitur ini bakal nyalain indikator ini di spion kalau terdeteksi ada objek di belakang kanan atau kiri kita pas kita lagi jalan dan bakal kedipin indikatornya plus ngasih bunyi bip 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 kalau kita tetap nyalain lampu sein ke arah situ juga. Dan ada juga rear cross traffic alert yang bakal nyalain indikator blind spotnya plus ngasih peringatan di MID kalau pas kita lagi mundur ada objek mendatang dari belakang kanan atau kiri kita. Airbagnya ada 4 ya, 2 airbag depan dan 2 airbag samping. Remnya, yang depan rem cakram ventilasi dan yang belakang rem cakram solid. Tentunya sistem rem ABS, EBD dan brake assist komplit semua ya. Ada TCL atau traction control dan ASC atau active stability control. Keduanya buat menjaga traksi dan kestabilan mobil ya. Ini buat nonaktifinnya dari MID-nya langsung. Ada hill start assist yang bisa ngeremin mobil beberapa detik pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas waktu mau jalan lagi setelah berhenti di tanjakan. Fungsinya supaya pas mau jalan lagi mobilnya nggak pakai merosot dulu. Sensor parkirnya ada 4 titik nih di belakang yang terintegrasi. Dan ini bisa dimati nyalain dari MID-nya ya. Ada kamera mundurnya juga ya tentunya. Dan ada dudukan ISOFIX-nya buat nempatin jok bayi di belakang. X-Force yang kali ini belum dilengkapi fitur safety aktif ya. Tapi gimana? Safety standarnya termasuk lengkap lah ya. 9. Bagasi dan storage. Oke, bagasinya X-Force Final Ultimate elektrik ya. Dan cara bukanya banyak nih. Bisa klik 2 kali tombol bagasi yang ada di remote-nya ini. Jangan lupa kuncinya dibuka dulu ya. Tapi tutupnya pun juga klik 2 kali ya. Bisa tahan tombol yang ada di dalam kabin. Ada fitur hands-free-nya juga dengan kick sensornya. Jadi remote-nya ini tinggal kita kantongin aja. Deketin pintunya dan gaya tendang bagian bawahnya gini. Dan pintu bagasinya bakal kebuka. Ini bakal kepake seandainya kedua tangan kita lagi full ya pas mau buka bagasinya. Dan buat tutupnya pun bisa sama ya. Pakai gesture tendang kaki gitu juga. Dan bisa juga buka biasa. Klik tombol yang lebih lebar di bagian bawah pintunya sini aja nih dan kebuka deh bagasinya. Nah ini bagasinya X-Force ya. Mitsubishi bilang ini jadi salah satu kelebihan dia juga ya. Kapasitasnya paling besar di kelasnya. Sampai-sampai bisa masukin tas golf melintang horizontal di dalamnya. Bibirnya ini lebar banget juga nih ya. Gak masalah buat masukin barang besar. Jarak bibirnya dari tanah kasih SUV compact ini lah ya. Cukup tinggi. Jadi kalau angkat barang berat pasti agak PR. Tapi yang enak bibirnya full rata nih sama lantainya. Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam tinggal langsung tarik aja. Oke, detailnya. Di sebelah kiri ada lampu halogen gini nih, dan ada gantungan belanjaan gini ya, plus lubang lebih dalam tuh di bawahnya. Di sebelah kanan, nah ini tempat dongkrak dan toolkit nih. Rapi ya, dia ada di dalam sini. Ada lubang juga yang jadi tempat parcel shelf portable ini nih. Di bawah lantainya ada ban serep space saver nih. Nah ini yang tadi kita bilang parcel shelf portable ya. Jadi kalau ini kita buka, ups, jadi gede kayak gini. Nah ini tinggal kita masukin aja ke list garis di kiri kanannya, dan jadi kayak gini deh. Bisa nutupin barang-barang di bawah sini supaya nggak bisa diintip dari luar. Nice ya. Oke, karena jok belakang ini super fleksibel, jadi kita bisa set joknya kalau dibuat tegak banget, kapasitas bagasinya bakal bertambah ya, dan sebaliknya. Nah, kalau mau luasin lagi kapasitas bagasinya, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 40 banding 20 banding 40, dengan yang tengahnya semi kelipat full ya. Kalau kita buka kayak gini, nah dia jadi kebuka tengahnya buat kita masukin barang yang panjang tapi kecil ya. Tapi emang lantainya agak menggunduk sini aja. Ini kita naikin lagi ya. Kalau mau turunin jok kirinya dulu, bisa langsung dilakuin dari belakangnya dengan tarik tali di pinggirnya ini. Nah, kita jadi bisa masukin barang yang panjang dan lebih besar, sampai tetap duduk berdua di belakang. Dan lantainya cukup rata tuh ya. Kalau lipat yang sebelah kanan juga, nah bagasi jadi jauh lebih besar gini. Lantainya cukup rata lah ini, cuma nanjak sedikit aja. Jadi kalau mau geser barang ke depan, masih bisa tinggal didorong aja. Oke, buat tutup pintu bagasinya, di sebelah kanan sini ada handle manualnya. Yang kiri ada dua tombol nih, yang satu buat tutup pintu bagasinya aja. Yang kanan itu buat tutup bagasinya, sekaligus langsung kunci semua pintu lainnya. Tapi kalaupun kita klik yang kiri, kita masih bisa klik tombol kecil ini nih, yang di bawah pintunya sebelah kanan, buat kunci semua pintu lainnya. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
10 detail-detail lain. Kayak Xpander dan Xpander Cross, X-Force juga langsung dirakit lokal ya di pabrik Mitsubishi di sini. Dan bahkan X-Force ini juga world premiernya alias perdana dunianya di Indonesia loh. Keren banget ya. Nah, ini kalau buka kap bensinnya ya, kita belum dapat keterangannya X-Force ini rekomendasi bahan bakarnya pakai spesifikasi apa. Nanti kalau udah ada lebih detailnya baru kita kasih tahu ya. Sedangkan karena video ini dibuat sebelum X-Force meluncur resmi, so kita juga belum tahu program garansi dan servisnya X-Force ini. Sama ya, nanti kalau udah ada update-nya bakal kita sampein di kolom komentar. Sugi nomor kalian soal Mitsubishi X-Force ini, silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk video-video kayak gini lainnya. See you next time.